wa salatu wassalamu ala rasulullah sayyidina maulana muhammad bin abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla quwata illa billah setelah membahas sebelas daripada istrinya nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya ada beberapa riwayat yang menceritakan tentang istrinya rasulullah selain sebelas yang kita kenal Khadijah, Hafsa, Aisyah dan selainnya masih ada beberapa yang menjadi istrinya Nabi. Anak itu di sini sebutkan Watazawa Alaihi Wasallam Fatimah Tabinta Pernah Nabi menikahi seorang wanita bernama Fatimah binti Ini dinikahi oleh Nabi setelah wafat putrinya yang bernama Zainab. La Fatimah binti Dhahak ini diberi pilihan wa khayyaraha, diberi pilihan wa khayyaraha sallallahu alaihi wasallam hina nazalat ayatul takhir. Ketika turun ayat yang Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad untuk memberikan pilihan kepada para istrinya ditawarkan kepada para istrinya diantaranya ini Fatimah binta Dhaq Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ya ayyuhan nabiyu qul li azwajika in kuntunna turidnal hayata dunya zinataha wa zinataha fata'alayna umatikunna wa usarrihkunna sarahan jamila wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wa daral akhirata fa inna Allah a'adda lil muhsinati min ajran azima wahai nabi katakan pada istri-istrimu bila kalian ini seakan-akan nabi mengatakan ini seakan-akan Nabi yang mengatakan. Jadi Allah memerintahkan Nabi Muhammad mengatakan hal ini. Apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad? In kuntunna bila kalian para istri turid hayata dunia menginginkan kehidupan dunia, kesenangan duniawi, wazinataha perhiasan dunia, fata'alaina, maka kemarilah, Umatikuna aku beri kalian, hal yang menyenangkan untuk kalian wa usarrihkun nasarahan jamila dan aku cerai kalian dengan perceraian yang baik dicerai nabi kalau mau milih dunia mau kehidupan dunia dikasih pilihan dipilih ya maka, tak kasih sudah cerai ini e, lakukan kepada kalau kita sudah menikah kepada istri kita milih dunia pek nih dunia wis tak cerai selesai kalau dia mele tetap dunia Tidak mau mengorbankan Untuk akhirat dia akan menyesal Dan itu dilakukan oleh Ibnu Hajar, Imam Ibnu Hajar Ketika melihat penampilan Istrinya Imam Romli yang Memang kasarannya Kalau Imam Romli itu kan Anak Ikiyai Kaya Jadi Imam Romlinya juga eh, Kehidupannya mewah Istrinya ya mewah Sedangkan Imam Ibn Hajar terkenal beliau ini selain zuhud warok, jadi sudah warok dia zuhud, nggak mau dunia, nggak senang dengan dunia sehingga kehidupannya apa adanya. Lah istrinya Imam Ibn Hajar ini melihat kok seperti itu protes kepada Imam Ibn Hajar, katanya Ibn Hajar wis ikut anak, diajak ke sumur, ditak diambilkan timba diambil dari sumur itu keluar permata. Kamu milik ini, kamu aku, aku cerai atau aku milik aku. Katanya Imam Ibnu Hajar, katanya istrinya sudah buang itu, milik kamu aja. Berarti Imam Ibnu Hajar ini bukan nggak mau kaya, e -e, bukan nggak bisa kaya, tapi tidak mau kaya. Nah seperti itu. Kalau ada wanita sok hebat, sok kuat, tawari dunia aku kasih cerai wis lak lakan itu wa in kuntun naturitna Allah wa rasulahu andai kalian menginginkan Allah dan rasulnya wa al akhirata dan juga kehidupan di akhirat kelak Fa inna maka ketahuilah bahwa Allah aadda telah mempersiapkan lil muhsinati minkunna bagi orang-orang yang berbuat baik diantara kalian ajron azima pahala yang besar. Kalau milik dunia dicerai oleh nabi. Kalau milik nabi, milik Allah, milik darul akhirah yang disiapkan oleh Allah adalah pahala yang sangat besar. Nah, karena itu Ketika ayat ini turun, Rasulullah menawarkan diantaranya kepada Fatimah binti Dohak. Eh, Fatimah binti Dohak mele dunia. Fakta dunia. Yang dipilih adalah dunia. hayat dunia. Kenikmatan dunia. Wazinataha. Fafarokaha sallallahu alaihi wasallam. Dicerai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan sudah dikatakan. Dikasihi, dicerai oleh Nabi. Akhirnya dicerai. Setelah dicerai, berlalu beberapa waktu diriwayatkan semakanat ba'da talqutul ba'ara dunya dia ini memungut pupuk kandang jadi untuk menghidupi nyari kotoran apa ontah dibuat pupuk dijual hasil memilih dunia meninggalkan seseorang yang sangat istimewa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mungkin kalau yang ditinggalkan ini orang masih kak mengut bobo ya masih bisa jualan online karena yang dipin yang ditinggalkan adalah Nabi Muhammad memilih dunia dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai contoh untuk kita kalau kita lebih mementingkan dunia meninggalkan akhirat lebih kepingin wahana ini kepingin lang, suhul biar ini meninggalkan taklim nyari ilmu atau lebih sibuk dengan kehidupan duniawi kita sudah belajar tidak mau mengajarkan tidak memberikan waktu untuk mengajarkan ini diantara contoh yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena yang kita lakukan seperti ini Allah Rasulullah Darul Akhirah bukan kehidupan dunia kita tinggalkan demi kehidupan dunia kesenangan dunia seperti yang dirasakan oleh Fatimah binti Tuhak akan kita dapatkan Nauzubillah dan dia mengatakan aku adalah orang yang celaka aku telah memilih dunia ini ada orang yang memilih dunia ya seperti itu kalau kita mau pengen mencari dunia menginginkan dunia memilih dunia daripada Allah dan Rasulnya nasib ini akan kita dapatkan auzubillah min sallallahu alaihi wasallam dan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menikah dengan Syaraf. Saudarinya Dihya Al-Kalbi. Dihya ini tampan. Sering riwayat disebutkan bahwa malaikat Jibril ketika turun ke Nabi Muhammad terbanyak memakai wajahnya Dihya Al-Kalbi karena Dahya ini orangnya tampak ganteng. Nah, berarti kan kalau saudara lakinya ganteng, saudara perempuannya juga cantik. Cuman syaraf ini wafat mati sebelum Nabi masuk kepadanya. Setelah dinikahi, tapi Nabi belum masuk, meninggal duluan. Mendapatkan kemuliaan menjadi istrinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Fatimah binti Tohak tadi tidak mendapat apa-apa Tidak mendapatkan keistimewaan sama sekali Tapi syaraf ini mendapatkan kemuliaan Karena menjadi istrinya Nabi Walaupun tidak pernah Nabi masuk kepadanya Wa qawlah bintal huzel Wa bintu hakim juga istrinya Nabi pernah menikahi Khawlah bintal, hu bintal Huzel Dari wayat Khawlah binti Hakim Khawla binti Huzel itu dinikahi oleh Rasulullah namun beliau wafat di jalan sebelum sampai kepada Nabi saat itu beliau dari kota Syam dari negeri Syam jadi dinikahi oleh Nabi beliau di negeri Syam perjalanan pulang di tengah jalan wafat duluan wafat duluan termasuk orang yang mendapatkan keistimewaan ada riwayat bukan Khawla binti Huzel tapi Khawla binti Hakim La Khawla bin Hakim itu istrinya Osman bin Mazun. Istrinya Osman bin Mazun. Nah, kemungkinan kemungkinan itu sebelum menikah dengan Osman bin Mazun dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada riwayat bahwa Khaulah bintul Hudzal atau Khaulah bintul Hakim itu yang masuk dalam ayat Al-Qur'an allati <tuh> wahabat nafsaha lahu sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman wa mraatan mu'minatan i wahabat nafsaha lin nabiyyi in arada an nabiyyu ayyastankiha halisatan lakam min dunil mu'minin. Jadi ada perempuan yang memberikan dirinya untuk dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Khawlah binti al atau Khawlah binti Hakim Wakila ada riwayat yang wahabat nafsaha adalah Ummu Syarik Ummu Syarik Al-Gurasyiyah Al-Amiriyah namanya Ghuzayyah binti Jabir bin Auf memberikan dirinya kepada Nabi untuk dinikahi Nabi, tapi Nabi nggak mau. Karena itu dalam ayat, ayat Al-Quran, in aro dan nabiu In aro dan haha. Tapi Nabi nggak mau. Falam yakbal ha, li ha. Nabi nggak mau karena sudah tua. Dan diriwayatkan Ummu Syarik ini tidak menikah sampai wafat. Sampai wafat nggak menikah. Wa asma Ka'ab al-jauniyah radhiyallahu anha. Nabi juga menikahi seorang wanita bernama Asma binti Kaab al Jauniya, nisbat kepada Jaun bin Ha bin Al Harith al Kindi, satu gebila dari Yaman. Ditalak oleh Nabi SAW Alaihi Wasallam. Khawlah binti Al-Hudal atau binti Hakim Ditolak Begitu juga Asma binti Kaab Al-Jauniyah juga ditolak Oleh Nabi SAW ditalak Di talakapan kau Duhul sebelum Nabi masuk kepada mereka. Wamro'atan min Nabi juga menikahi se seorang perempuan dari Rifar Karena itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Abi Khaythamah dari Zaid bin Kaab bin ajrah bahwa ada satu perempuan dari Rifar dinikahi oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Namun, ketika dinikahi oleh nabi-nabi, melihat antara khosiro apa pinggang, dengan tulang rusuk yang bagian belakang, antara pinggang dengan tulang rusuk bagian belakang, itu ada eh, apa belang? ada belangnya. Ketika dilihat ada belangnya, Rasulullah mengatakan ilhaki bi ahliki dicerai oleh Nabi. Kata-kata ilhaki bi ahliki itu adalah kalimat cerai tapi kinaya. Kalau kita belajar dalam siro itu adalah kinaya. Kalau niat cerai ya cerai, kalau nggak niat cerai nggak nggak jadi. Nah, tapi Rasulullah saat itu menceraikan. Selain Rasulullah menceraikan, nggak mengambil apapun dari apa yang telah diberikan oleh Rasulullah kepadanya. Maharnya nggak diambil kembali oleh Rasulullah. Padahal ini gablat gablat dhuhr. Lah namanya perempuan itu adalah Aminah. Nama perempuan itu adalah Aminah. Wa tazawwaja sallallahu alaihi wasallam Umayma. Nabi juga menikahi perempuan yang bernama Umayma. Binti Nu'man bin Syarahil Al-Kindiah. Seorang perempuan dari gabilah Yaman. Diriwayatkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk kepadanya, ia mengatakan mengatakan aku berlindung kepada Allah darimu jadi ketika Nabi masuk Nabi mengatakan kepadanya habi nafsaki berikan dirimu padaku dia mengatakan wahal tahabul malakatun nafsaha apakah seorang Putri itu memberikan dirinya kepada orang rendahan, katanya dia menghina Nabi. Akhirnya Nabi apa dia mengatakan juga dia mengatakan auzubillahi minki minka aku berlindung kepada Allah darimu. Nabi mengatakan uti bimaadin kamu telah meminta perlindungan dengan satu perlindungan. Katanya Rasulullah, mana Allahu a'idahu. Allah menolak orang yang meminta perlindungan dari Nabi. Tolak oleh Allah. Kalau kita minta perlindungan dari Nabi Muhammad, ongkelak di hari kiamat semua orang membutuhkan Nabi Muhammad, mendekat kepada Nabi Muhammad, ingin meminta pertolongan Nabi Muhammad, ini di dunia minta perlindungan kepada Allah agar dijauhkan dari Nabi Muhammad. Katanya Rasulullah, mana Allahu aizahu ilhaki bi ahliki. Dicerai oleh Nabi SAW Alaihi Wa Aliyah binti Zubian. Nabi juga menikahi uh, perempuan bernama Aliyah binti Zubian. bin Amr bin Auf, Auf al-Kilabiyah dicerai oleh Nabi ketika Nabi masuk padanya diriwayatkan alasannya karena ada belang di tubuhnya kemudian wabinta salat Nabi menikahi perempuan dari an, uh, putri salat namanya Asma dinikahi oleh Nabi tapi Nabi nggak masuk kepadanya sampai dia wafat jadi wafat sebelum Nabi masuk kepadanya. Nabi juga menikah ber, uh, menikah dengan perempuan bernama Malika binti Kaab Al masih keturunan Kinana. Dari ada riwayat sebagian ulama mengatakan bahwa perempuan yang meminta perlindungan kepada Allah darinya adalah ini Malika Jadi ada riwayat bernama Umaymah ada riwayat bernama Malika Alaihia yang minta perlindungan kepada Allah sehingga dicerai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa kata Alaihi Wasallam Imraatan Min Abiha. Nabi pernah juga meminang seorang perempuan bernama Amrah binti Yazid Diminang langsung dari ayahnya, disifatkan oleh ayahnya bahwa anaknya itu demikian, 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 demikian sifat-sifat mulianya disebutkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian si ayah tadi ngomong kepada Nabi, waziduka Wa tak tambahi lagi dia nggak pernah sakit sama sekali. Wah kalau kita Wah nggak ada riwayat penyakitnya wah. Sehat ini enak ini bagus Tidak bingung Biaya untuk mengobati Itu kalau kita ya Tika Nabi mendengarkan hal tersebut Fakala sallallahu alaihi wasallam Ma indallahi min khair Berarti dia Tidak memiliki kebaikan apapun Dari Allah subhanahu wa ta'ala Ini bukan perempuan yang mulia Bukan perempuan yang baik ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak jadi dinikahi nik padahal sudah dilamar yang melamar Nabi ketika disifati dan sampai kepada sifat yang tidak disenangi oleh Nabi yaitu tidak pernah sakit kan banyak itu diwajib ada perempuan dari sahabatnya Nabi uh, apa istri dari sahabatnya Nabi melihat suaminya nggak pernah sakit nggak pernah sakit nggak pernah sakit akhirnya minta cerai ketika dicerai keluar dari rumahnya ke sandung minta rujuk kenapa karena dia nggak pernah sakit dia nggak dicintai oleh Allah nggak pernah diuji kau ya Fir'aun 500 tahun hidup nggak pernah merasakan sakit dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala lah perempuan ini nggak mau menjadi istri seorang laki-laki yang nggak dicintai oleh Allah Padahal perilakunya orang tersebut baik Minta dicerai Ketika keluar dari rumahnya ke sandung Minta dirujuk Kenapa? Oh berarti sekarang kamu dicintai Allah, Allah ke sandung nih. Sudah dikasih musibah Sik ke sandung Tok wis seneng lah ini perempuan gak pernah sakit, Nabi gak mau Ini gak punya kebaikan sama sekali dari Allah subhanahu wa ta'ala Ditolak oleh Nabi, gak jadi dinikahi Diriwayatkan Sodak Mas Kawin yang diberikan oleh Rasulullah untuk istri-istrinya Secara menyeluruh setiap wanita mendapatkan 500 dirham Jadi semua perempuan yang dinikahi oleh Nabi mendapatkan Mas Kawin mahar 500 dirham 500 dirham Itu menurut pendapat yang paling sohih Karena ada riwayat 400 dirham seperti Sayyidah Khadijah juga diriwayatkan Bakaroh 20 ekor onta kecil perempuan alhasil banyak riwayat di situ disebutkan, tapi menurut pendapat yang paling sahih, 500 dirham yang diberikan oleh Rasulullah kepada para istrinya. Illa <tasi> Sofia, kecuali Sofia, wa Ummah Habibah dan Ummu Habibah. Siapa Ummuh Habibah kemarin? Hah? Hindun ya, Hindun binti Abi Sufyan Atau Ramlah binti Abi Sufyan Ramlah binti Abi Sufyan Ummuh Habibah dan Sofia Ini maharnya yang beda Kenapa? Karena Sofia Maharnya adalah ia dibebaskan dari perbudakan Sofia ini masih keturunannya Nabi Harun masih keturunannya Nabi Harun yang diberikan oleh Rasulullah ke Dihya awalnya saat apa namanya e, pembagian rampasan perang dikasih ketika ada yang melihat kalau ini Sofi yang nggak pantas kecuali untuk Rasulullah disampaikan kepada Rasulullah diambil oleh Rasulullah dikasih ganti untuk Dihya al Kalbi lah maharnya dengan dimerdekakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga Ramlah atau Ummu Habibah. Maharnya adalah 400 dinar. Kalau yang lainnya 500 dirham. Kalau Ramlah atau Ummu Habibah, maharnya 400 dinar. Jauh. Dirham dengan dinar ini jauh. Ini sudah 400 bukan dirham tapi dinar. Jadi paling besar maharnya daripada istri-istri yang lain. Tapi bukan Nabi yang memberikan mahar. Yang ngasih mahar bukan Nabi. Yang membayari bukan Nabi. Yang membayari adalah An-Najashi. Raja dari Habasha. Raja dari Habasha atau Ethiopia. Dia yang membayari e, untuk menjadi mas kawin yang diberikan kepada Ramlah atau Ummu Habibah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan semakin kita mengenal kehidupan Nabi bisa kita kita ambil pelajaran daripada kehidupan Nabi dan mudah-mudahan kita diberikan kemampuan untuk mengikuti apa yang diajarkan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Amin Amin ya rabbal Alamin Shallallahu Alaihi Wasallam Muhammadin Waalaikumsalam ala ala Alamin يا ربنا اعترفنا بأن بأننا اعترفنا وأننا أصرفنا على لظى أصرفنا فتب علينا توبة توسل كل هوبة واستر لنا الأورات وآمن الروآت واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجهدا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحضى بكل سولي بالمصطفى الرسول نحضى بكل سولي بالمصطفى الرسول نهض بكل سول صلى وسلم ربي عليه ادى الحبي واله وصحبي عداد تخصيص حبي والحمد لله في البدء والتنائي حمدا كثيرا دائم محبه النساء سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين